Ah, aing anyar kuat itu tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Alhamdulillah, untuk beberapa hari ini cuacanya sangat panas sekali. Jadi hari ini saya mau bikin makanan yang sedang viral di TikTok. Dan tentunya makanan ini sangat cocok di cuaca panas seperti hari ini ya. Pokoknya buat teman-teman, hayuk simak terus videonya sampai akhir. Dan untuk bahan masakan hari ini saya sudah mempersiapkan kerupuk putih. Jadi bunda-bunda pasti tahu ya tentunya hari ini saya mau bikin apa. Sebenarnya ini saya sudah mempersiapkan dari beberapa hari yang lalu, cuman karena terhalang waktu jadi baru hari ini saya sempat buatnya ya. Terus ini juga bahan-bahannya, ada bawang putih, ini ada kecur, terus ada cabai rawit merah, ada cabai rawit hijau, dan ini ada jeruk limau. Pokoknya kita masak hari ini, masak sangat pedas sekali ya. Ayo kita mirun sana dulu. Panaskan dulu airnya, ini untuk menggodok kerupuknya ya. Ini airnya sudah mendidih. Untuk air penggodokannya ini mau saya kasih dulu minyaknya, supaya nanti kerupuknya tidak menempel-nempel ya. Lanjut ini digodok dulu, jangan sampai nepi kabu yatak ya digodok. Sebelum bumbunya dihaluskan, ini saya mau tambahkan dulu penyedap rasanya. Dan juga garam. Lanjut diulek-ulek dulu. Lihat kan ya. Rebusan kerupuknya ini sudah cukup matang. Lanjut kita akan angkat. Lanjut ini panaskan minyak sampai benar-benar panas. Nah ini minyaknya sudah meleduk ya, berarti ini sudah panas banget. Lanjut kita angkat dan bahekan. Aromanya semriwing sekali ya. Lanjut dibahekan ya ini kerupuknya. Baru dikocek-kocek saja ini sudah. Baru dikocek-kocek aja ini sudah ngaruh saya. Ini dia seblak coetnya sudah jadi. Mari kita hamplung. Rasanya pasti mantap. Lanjut ini dicurulungkan dengan jeruk limau, pasti tambah mantap dan juga segar ya. Diaduk-aduk dulu biar jeruk limaunya itu tercampur kemana-mana. Ayo kita cobain ya, ini seblak coetnya langsung dina coetnya. Lamun teu dina coetna langsung berarti ngaranna lain seblak coetnya. Coklat bagelar pamali candarna coetnya homangeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Pokona mah aya asem, aya lada, aya seger dina kencurna, ngeunah we. Mana nyobaan? Ayo nyobaan. Ayo geura cobaan, udah mantap. Bismillahirrahmanirrahim.
Bangga, sepadan teh naon, Mang? Ya saya teh. Aing nya kuat itu. Ayo deh coba teh. Aduh, ya kuat itu rasana. Sebelah viral deh selera deh. Enak. Da enak atuh. Enak seger. Kenyal-kenyal. Enak tidak boleh tak ya. Nadanya lumayan. Nadanya lumayan asli. Yang suka ceblak, yang suka ceblak bisa coba ya. Tapi menurut saya mah sepertinya lebih enak digoreng dulu ya. Ya. Bumbunya. Ini ada sedikit rasa kencurnya dari atas ya. Dan resep ini tuh sebenarnya sudah lama. Sudah. Cuman diviralkan kembali sama si A TikTok. Jadi ramai sekali dan saya pun jadinya nyobaan. Sebelumnya pernah nyak. Main lah dana. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pedas sekali. Oh. Biskuit aja jadinya. Enak. Alhamdulillah seblak cuetnya ini sudah ludes tuh. Katkeun ka herangkeunnya cuetna oge. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada. Habis makan seblak, kita ikutin teteh dan juga uak di sini ya. Uak sedang membantuin ada sedikit padi yang mau dibersihkan ya, ataupun ditapian bahasa Sunda mah. Ini di pipir. Moal pinuh. Itu moal pinuh eta na? Duru kayaknya. Asupkeun lah kana karungnya. Wah, ini ahli dalam menggeong-geong ataupun napian ya. Teteh ke mana kalah kabur? Dalam napian ini teh harus ini cangkengnya harus leles ya. Cangkengnya harus leles ulah jeger. Nah, tuh burung engkog-engkogan begitu ta. Tak gitu.
Eta kumaha tuh eta? Mama wanaon? Ampun, gak karek oge ya. Sampai ka harus bawa obat nyamuk. Di pipi rumah banyak nyamuk cenah. Cangkengna ulah jeger tuh cara si eta tuh. Engkog-engkog anta. Tuh, kieu tuh. Engkog-engkog-engkog. Eta mana? Herang perena ya? Kayak orang giling teh. Kayak nges digiling orang ngaliwat. Bias beureumnya? Atuh di eta we. Dongko aja si ete. Berat tuh mang. Alhamdulillah napiannya sudah beres ya, lumayan lah menang opat karung anaknya opat kalian tepinuh dua karung gener. Alhamdulillah ya opat kalian ngagiling opat kalian ngagiling tapi beribu-ribu ngahuap. Ya ngahuap ya kali ngahuap ya ke karung terus beresan ah capek.